Hei orang gila, pergi sana. Gak usah duduk di sini. Gak mau. Gak mau. Ama punya duduk di sini. Gak mau. Oh, jadi kamu gak mau pergi? Nih, rasain nih. Nih, rasain. Loh, Ustaz, itu si Ahmad ngapain di sini, Ustaz? Oh, itu dia mau azan katanya. Hah? Azan? Orang gila seperti itu mau azan, Ustaz? Apa enggak salah, Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar. Itu Ahmad kan? Iya, itu Ahmad. Orang gila di kampung kita ya. Ngapain dia duduk di tengah jalan? Ngalangin orang aja mau lewat. Ya maklum lah Jang. Namanya dia juga orang gila. Suka-suka hatinya dong mau duduk di mana. Ya, tapi kan nggak di tengah jalan kayak gitu. Ngalangin orang yang mau lewat, nggak bisa dibiarin tuh. Lah, terus mau kita apakan coba? Masa orang gila kita nasehatin? Gimana ya? Nah, aku punya ide bagus nih. Bentar ya. Nih, kita usir pakai ini, Dan. Hah? Botol? Emang botol itu mau diapakan, Jang? Udah, pokoknya lihat aja ntar. Ayo. Hei orang gila, pergi sana. Gak usah duduk di sini. Gak mau. Gak mau. Ama punya duduk di sini. Gak mau. Oh, melawan kamu. Ayo, pergi enggak? Pergi enggak? Gak mau. Gak mau. Oh, jadi kamu gak mau pergi? Nih, rasain nih. Nih, rasain. Rasain tuh, dasar orang gila. Kalau disuruh pergi ya pergi. Udahlah Jang, ayo kita pergi. Ngapain juga kita ngurusin orang gila kayak dia? Ya udah, ayo pergilah. Orang gila. Loh, itu kan Ahmad. Kenapa ya?
kok seperti kesal gitu? Pasti dijailin sama anak-anak lagi nih. Amat, Amat, kamu kenapa? Sora, kamu siapa sana? Sana, sana, sana. Tenang, Mat, tenang. Ini Daud, ini Daud. Daud? Daud? Iya, Daud, Mat. Saya Daud. Daud? Yeay, Daud, Daud, yeay. Iya, Mat, iya. Ini kamu kenapa sampai basah kuyup seperti ini? Basah, basah, basah. Tenang, tenang, Mat. Ya sudah, sekarang kamu ikut saya yuk. Kamu pasti belum makan kan? Ayo, sekarang ikut saya makan. Makan? Boleh, makan ya. Makan, makan. Ya sudah, ayo sekarang ikut saya. Kita beli makan ya. Ini Mat, nasinya. Kita makan ya. Makan, makan, makan. Yuk, kita makan yuk. Makan, 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 makan. Bismillah. Bismillah. Makan. Gimana Mat? Enak enggak? Besok kalau lapar dan mau makan lagi, langsung datang ke sini ya. Ya, ya Bang. Ya, ya Bang, Bang. Iya. Ayo, dimakan lagi, Mat. Baju kamu kan basah. Habis selesai makan, kamu pakai ini ya. Nih, saya taruh sini ya. Ya udah Mat, kalau begitu saya tinggal ke dalam ya. Saya mau azan. Soalnya ini sudah mau masuk waktu sholat. Yap, makasih ya. Daud, makasih ya. Makasih. Sama-sama. Ya sudah, makanannya dihabiskan ya Mat. Waalaikumsalam. Eh, kamu Mat. Kamu pasti belum makan kan? Nih, saya sudah beli makanan buat kamu. Nih, Mat, makanannya buat kamu. Dimakan ya. Yeah, makasih Om Daud, makasih.
Iya, Mat. Sama-sama. Kalau kamu mau makan, langsung duduk di situ ya. Ya sudah. Kalau gitu, saya tinggal ke dalam dulu ya, Mat. Daud? Daud ngapain ke dalam, Daud? Mau azan, Mat. Soalnya, ini kan sudah mau masuk waktu sholat. Mari, Mat. Saya tinggal masuk ke dalam dulu ya. Amat, ngapain ya? Nah, Amat ini pasti lagi nyariin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, Daud. Pasti Daud. Kamu nyariin saya ya? Maaf ya, saya tadi baru ada kegiatan. Oh iya Mat, bentar ya, saya pergi buat belikan kamu makanan dulu. Daud. Gak mau makan. Terus kamu maunya apa Mat? Azan, Amat mau azan boleh? Hah? Azan? Maksudnya? Ya Amat azan, kayak Daud azan boleh? Memangnya Amat nih bisa azan? Azan, ya bisa. Boleh lah, sekali aja Amat. Azan, boleh. Gimana ya, Mat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Loh, kok masih di sini? Nggak masuk ke dalam? Kan udah mau masuk waktu sholat itu. Ini, Ustadz, katanya Amat ini mau azan. Ya, Ustadz. Amat mau azan, Ustaz. Boleh ya, Ustaz? Boleh ya, Ustaz. Amat mau azan. Memangnya si Amat ini bisa azan, Daud? Ya, kayaknya sih bisa, Ustaz. Soalnya setiap hari si Amat nih memperhatikan saya azan. Jadi kayaknya ya, dia kepengen juga tuh buat azan. Ya sudah. Kalau memang dia ingin azan dan bisa azan, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi, Stad, beneran nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kamu siapkan mic-nya dulu sana, Daud. Oh iya, baik, Stad. Kalau gitu saya siapkan dulu, Stad, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Ustaz, itu si Amat ngapain di situ, Ustaz? Oh, itu dia mau azan katanya. Hah? Azan? Orang gila seperti itu mau azan, Ustaz? Apa enggak salah, Ustaz?
Memangnya Ustadz yakin amat orang gila itu bisa azan? Iya nih Ustadz, ada-ada aja nyuruh orang gila seperti itu azan. Astagfirullahalazim, kalian ini tidak baik berbicara seperti itu di dalam rumah Allah ini. Ingat ya, walaupun amat itu seperti itu, tapi dia itu juga hamba Allah, sama seperti kita. Selagi dia ingin melakukan sesuatu yang baik, biarlah dia melakukannya. Saya yang izinkan. Ya sudah, kalau begitu terserah Ustadz aja lah. Yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Allah.
La ilaha illallah. Tunjukkan aku jalan yang harus ku tempuh agar selalu bersama damai cintamu. Sudahkah kita terus melangkah?